jumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Arifo Kediri, Jawa Timur. Nah oke, kali ini kita akan mengulas spesifikasi dari senapan angin gejuk DWP Fusion 2260, yaitu ada gamu hitam plus manometer. Lalu yang kedua ada senapan angin gejuk DWP Fusion 2260 custom hitam plus manometer ya sahabat bediler, beserta harga dari kedua senapan angin ini ya. Nah oke, seperti biasa untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Arifo. Oke, langsung saja kita akan mengulas spesifikasi dari kedua senapan angin ini ya sahabat bediler. Nah oke, untuk kedua senapan angin ini sangat cocok untuk berburu hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus, dan hama lainnya ya sahabat bediler. Nah untuk senapan angin yang pertama itu ada senapan angin gejuk DWP Fusion 2260 gamo hitam plus manometer ya sahabat bediler. Nah jadi untuk tampilan senapan anginnya seperti ini ya. Untuk senapan angin ini memiliki panjang larasnya 60 cm dari bahan baja pilihan yang memiliki 9 alur di dalam larasnya ya sahabat bediler. Nah untuk akurasi dari senapan angin ini bisa mencapai 70 meter ya. Lalu untuk tabung dari senapan angin ini terbuat dari bahan kuningan dengan diameternya yaitu 22 mm dengan ketebalannya kurang lebih 2,7 mm ya sahabat bediler. Nah untuk senapan angin ini menggunakan sistem pengisian pompanya menggunakan pompa gejruk manual atau pompa PCP dengan tekanan angin bisa mencapai 2500 PSI ya. Nah untuk uji powernya juga sangat mantap, yaitu bisa mencapai angka 1100 fps ya sahabat bediler. Nah untuk chamber dari senapan angin ini terbuat dari bahan kuningan dengan model yang sangat presisi ya, sehingga untuk memasukkan jenisnya pun juga sangat mudah ya sahabat bediler. Lalu untuk grendel dari senapan angin ini menggunakan sistem tarik putar untuk mengunci dan menggunakan 5 tarikan gigi persneling yang bisa disetting sesuai dengan kebutuhan sahabat bediler. Nah untuk semakin banyak tarikan pada grendel senapan angin ini maka semakin besar pula untuk uji power dari senapan angin ini ya sahabat bediler. Nah senapan angin ini juga dilengkapi dengan bidikan manual atau disebut dengan visir yang terletak pada ujung laras dan pada depan chamber senapan angin ini ya. Nah untuk pemasangan aksesorisnya pun juga sangat mudah ya, dengan cara melepas visir pada bagian belakang dan penyangga pada aksesoris dari senapannya bisa ditaruh pada bagian sini ya sahabat bediler. Nah kelanjut untuk popor dari senapan angin ini memiliki model gamu hitam dari kayu mahoni pilihan yang memiliki tekstur kuat, lembut, dan juga kokoh ya. Nah untuk model popor senapan angin ini sangat bagus sekali ya, dengan warna coraknya full hitam seperti ini dan pada bagian belakangnya memiliki penyangga bahu dari karet pilihan sehingga nyaman digunakan dimanapun medannya ya sahabat bediler. Nah selain itu senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak pada bagian bawah popor senapan angin ini yang digunakan untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin gejuk ini ya sahabat bediler. Oke, jadi itu tadi untuk spesifikasi dari senapan angin gejuk DWP Fusion 2260 gamo hitam plus manometer. Nah untuk senapan angin yang kedua yaitu senapan angin gejuk DWP Fusion 2260 custom hitam plus manometer ya. Nah untuk spesifikasi dari senapan angin ini sebenarnya sama dengan spesifikasi dari senapan angin yang pertama tadi ya, yaitu senapan angin gejuk DWP Fusion 2260 gamu hitam plus manometer. Yang berbeda dari senapan angin ini yaitu terletak pada popor dari senapan angin ini ya. Nah untuk popor dari senapan angin ini menggunakan model custom dengan warna hitam seperti ini ya sahabat bediler. Nah untuk pada bagian belakangnya juga dilengkapi dengan penyangga bahu dari bahan karet pilihan ya. Nah selain itu senapan angin ini juga dilengkapi dengan manometer yang terletak pada bagian bawah popor senapan angin ini ya sahabat bediler. Nah untuk pengisian anginnya pun juga sama menggunakan sistem gejruk manual atau pompa PCP dengan tekanan angin hingga 2500 PSI ya sahabat bediler. Oke selanjutnya
Nah untuk selanjutnya yaitu untuk harga dari kedua jenis senapan angin ini ya sahabat Bibler. Nah untuk yang pertama yaitu senapan angin Jejuk DWP Fusion 2260 Gamo Hitam plus Manometer ini dibanderol dengan harga Rp1.765.000 ya. Nah untuk harga segitu kalian sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti necessary, peredam sandal, tali sadel, spare part dan tentunya sudah mendapatkan STKS surat tanda kepemilikan senapan angin dari Jaya Erival ya sahabat Bibler. Nah untuk yang kedua yaitu harga dari senapan angin DWP Fusion 2260 custom hitam plus manometer. Untuk harganya dibanderol dengan harga Rp1.765.000 beserta sudah mendapatkan bonus perlengkapan yaitu mimis tester, peredam standar, tali sandang spare part dan tentunya sudah mendapatkan STKS surat tanda kepemilikan senapan angin dari Jaya Erival. Jadi untuk bonus-bonusnya sudah sama ya sahabat Bibler. Nah untuk harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu ya sahabat Bibler. Oke mungkin itu saja untuk spesifikasi dan juga harga dari senapan angin Gejruk 2260 Gamo Hitam dan juga custom hitam ya sahabat Bibler. Nah bagi kalian yang memiliki pertanyaan seputar senapan-senapan angin ini bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan bagi kalian yang memiliki request video lainnya bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini juga ya sahabat Bibler. Oke seperti biasa untuk mendukung channel YouTube ini jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Erival. Oke terima kasih, saya pamit undur diri dan salam Bibler.